Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu, yang selalu memberikan semangat kepada kita. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Karena apa? Kita istiqomah itu berat. Berat istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Mudah diucapkan, ketika kita aplikasikan itu sangat sulit. Terutama sahabat-sahabat yang baru hijrah. Ajak mahkamah, wah sudah mulai banyak yang ngomongin. Tumben. Biasanya lempar kartu. Awan ya? Ada aja itu. Biasanya nenggak botol di tengah malam sholat tahajud di musola. Ada aja. Sehingga mereka yang tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap hijrahnya mundur. Berbuat baik malah dicela, ketika kita mabok-mabokan malah dikimbi. Berat gitu. Ketika kita memiliki sifat istiqomah, ada aja, baik dari faktor keluarga kadang atau orang-orang sekitar. Kemudian malaikat tadi memberikan kabar gembira kepada kita tentang surga yang telah Allah janji. Lalu Allah melanjutkan di ayat 31. Nahnu auliyakum fil hayati dunya wal akhirah. Jadi ada tiga yang dilakukan malaikat ketika kita mampu istiqomah dalam tauhid, dalam akidah. Yang pertama, malaikat memberikan semangat kepada kita, la takhafu wa la tahzanu. Yang kedua, malaikat akan memberikan kabar gembira dengan datangnya surga. Yang ketiga, malaikat mengatakan, nahnu aulia, akulah pelindungmu, akulah yang akan menjagamu. Fil hayati dunya wal akhirah. Dalam kehidupan perjalananmu selama hidup di dunia, malaikat akan melindungi. Selagi kita istiqomah dalam perjuangan, subhanallah. Jadi sahabat, kalau ada mau punya khotbah malaikat, istiqomahlah dalam tauhid. Walaupun kita dipandang rendah, itu kenapa sih? Adanya kamu, adanya ente sekarang pandang leluhur kita. Kenapa ente gak menghormati leluhur? Kenapa gak datang ngasih persembahan? Nih besok malam leluhur mau datang. Jangan lupa siapin kopi manis, kopi pahit. Malam juga kan leluhur pada datang. Kita mau hajat, jangan lupa kalau leluhur juga. Kediaman ini, kediaman itu. Masya Allah, tidak kuat lagi. Makanya ketika kita berniat menginginkan kebersihan dalam tauhid dan akidah, itu bukan perkara yang apalagi kebenaran yang telah datang dalam kehidupan kita. Ilmu-ilmu Islam yang kita sudah pahami karena diajarkan guru-guru kita, dihadapkan orang-orang yang enggak paham ilmu, yang enggak tahu persoalan, dia ikut keluar-keluar. Nah ini persoalannya ketiga. Kacau jadinya. Dia nggak tahu persoalan, dia coba menjelaskan itu. Akhirnya serobot sana, serobot sini, tabrak sana, tabrak sini. Dan kata Imam Syafi'i berkata begini, ketika aku berhadapan dengan 100 orang yang berilmu, insya Allah aku bisa menang. Karena memang Imam Syafi'i adalah ulama yang paling pintar, cerdas, dan paling banyak pemahamannya tentang Islam. Ketika dia berdialog dengan ulama-ulama lain, dia pantau memberikan penjelasan secara detail.
Tapi kata Imam Syafi'i, ketika aku dihadapkan dengan satu orang yang bodoh, aku belum dapat menang. Karena orang bodoh, dia tidak berdasarkan ilmu. Nah, ini bodoh. Dia tidak paham, dia tidak tahu. Dan aku pasti tahu. Karena andalan orang-orang yang tidak berpengetahuan atau bahasa kasarnya bodoh lah. Hanya emosi dan memancing emosi. Hanya itu yang dilakukan. Begitu kita balas dengan dalil, dia bingung. Sampai-sampai ngomong, eh, wajar aja, saya kan bukan ustaz. Bisa aja. Ketika udah terponcok, dia gak bisa jawab lagi. Akhirnya berlindung itu dengan kata-kata. Makanya saya harapkan manis atau sahabat-sahabat sekali. Manis. Jangan mengikuti kemauan orang-orang yang paling bagus. Insya Allah kita akan hadapi dengan ilmu. Makanya kasih kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan. Banyak itu yang WA saya, baik secara langsung atau tidak langsung. Pak siap satu komando, apa perintah? Wah, kita ini orang berilmu. Kalau kita ini preman, LSM, enak tinggal tentunya titiknya. Kita mau kumpul di mana? Kita bukan preman, kita orang berilmu mengedepankan adab, mengedepankan norma. Jangankan kepada sesama muslim, ini adat istiadat kita yang harus kita pertahankan karena sesuai dengan ajaran Islam. Jangankan pada sesama muslim, hamba Allah yang beriman, kepada orang kafir pun ketika kita berhadapan dia lebih tua dari kita, adat kita gak boleh kita sebut nama orang kafir namanya Matius pada umurnya lebih tua, ada adatnya Yohanes ambilin saya ini gak ada. Kalau kata orang Arab, boyul adat, walaupun kepada orang kafir kita harus mengedepankan itu sebagai cerminan kita sebagai hamba Allah. Rasul itu berjuang dengan suri tauladan yang luar biasa kepada sahabat, luar biasa. Makanya Nabi tidak mau untuk diagung-agungkan. Ketika Nabi masuk ke dalam satu masjid, Masjid Nabawi, sahabat lagi kumpul-kumpul, begitu Nabi masuk mereka diri semua, kata Nabi, jangan kau berdiri, itu akhlak yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adab kita nih harus kita pertahankan. Bangsa Timur Indonesia ini terkenal dengan moralnya, dengan dharmanya, dengan kebaikan akhlaknya, budi pekerti. Makanya jangankan kepada sesama muslim, yang kita ada hukum-hukum, kepada yang non-muslim pun kita harus memiliki adab dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kasih kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan. Iya, kita tinggal nonton aja dan ambil hikmahnya dari dialog-dialog yang berarti. Padahal kalau saya mau balas itu sangat mudah. Ya, masih kan? Kalau saya nggak punya murid, nggak punya sahabat, bisa dengan cara saya dulu waktu masih muda, saya debat terbuka itu oke. Tapi saya pikir panjang, saya punya murid, apa yang saya bisa ajarkan kepada mereka dengan situasi seperti ini? Terutama orang-orang terdekat saya, Idi, Levi. Apa yang saya lakukan ini sebagai satu pelajaran buat mereka. Karena satu saat dakwah ini ada estafet. Manusia tidak selamanya hidup. Estafet siar dalam gelap ini harus terus berlanjut kepada anaknya. Dan saya harus memberikan contoh.
agar suatu saat ketika mereka mengalami persoalan yang sama, mereka ada sandaran. Gede amat kan? Mereka ada pegangan. Kalau ditanya, apa nggak marah, nggak emosi? Siapa yang nggak emosi begitu? Coba siapa nggak emosi? Tapi kita sebagai umat Nabi harus mampu mengendalikan itu. Harus mampu kita. Itu ujian kita. Harus mampu. Sebagai hamba Allah, kita harus mampu mengendalikan emosi. Setiap orang punya emosi, punya marah itu ada. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki sifat ada amarah dalam diri Nabi. Tapi marahnya Nabi bukan dengan suara. Sahabat udah paham ketika Nabi wajahnya sudah mulai merah. Itu Nabi lagi akan emosi. Jadi emosi Nabi itu nggak pernah di apa kalau bahasa kita itu diumbar, merah muka dan diam Nabi. Dan itu juga Allah ilustrasikan dalam satu surah yang namanya surah Abasa. Nabi bermuka masam. Itu surah Abasa. Dan Allah mendidik Nabi dalam situasi seperti itu. Nanti kita bahas masalah tafsir surah Abasa. Jadi ketika Allah telah titipkan ilmunya kepada kita, akhlak yang harus dikedepankan. Jangan sampai dengan situasi-situasi tertentu kita tabrak adab kita, norma kita, budi pekerti. Jangan seperti itu. Kita sampai pernah dengan ucapan yang baik. Kalau dibalas buruk, alhamdulillah. Karena apa? Kita dapat pahala, kita dapat dosa. Yang rugi siapa? Tapi ketika dia menghina kita, kita balik menghina. Yang rugi siapa? Dua-duanya.